Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kafi Vlog 7. Nah, salam sehat bagi kita semua ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat nggih. Dan juga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin menginformasikan kembali dan juga ingin memberikan informasi terkait cek saldo PKH tahap ketiga teman menjelang siang hari ini ya, hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Siapa tahu ada saldo yang masuk gitu teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, kali ini saya mencoba untuk cek saldo PKH nya di mesin ATM yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur. Nah oke teman, namun sebelum lanjut di video cek saldo PKH nya mohon dukungan selalu ya teman channel Kafi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kafi Vlog 7 ini agar supaya channel Kafi Vlog 7 ini makin tambah semangat ke depannya untuk menginformasikan terkait informasi cek saldo PKH tahap ketiga dan juga informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, share juga ya teman link video ini ke semua media sosial yang teman-teman miliki. Dan jangan lupa teman tonton video ini sampai selesai dan jangan skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi di video ini. Nah oke teman, di video kali ini saya ingin langsung menuju ke lokasi mesin ATM BNI nya ya, yang mana berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur pada saat ini menjelang siang hari teman ya, hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Monggo teman. Nah oke teman, kali ini saya sudah tiba di dalam mesin ATM ya. Langsung saja kita masukkan kartu KKS merah putihnya teman di mesin ATM BNI ini. Oke, lalu kita pilih yang bahasa Indonesia teman. Nah setelah itu kita masukkan kata sandi dulu atau pinnya teman ya. Dan setelah kita masukkan kata sandi atau pinnya, kita pencet tombol menu lain teman, lalu kita pencet tombol lagi informasi saldo. Nah di sini kan pilih jenis rekening, rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit. Kita pilih yang tengah saja teman, rekening tabungan. Kita pencet saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sekali teman ya, saldo pada kesempatan kali ini ya menjelang siang hari ini, hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023, masih saja belum ada saldo yang masuk. Nah teman mohon bersabar nggih, siapa tahu siang hari, sore harinya, malam hari ada saldo yang masuk. Oke teman, matur sembah nuwun ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel Kafi Vlog 7 terkait cek saldo PKH tahap ketiga teman menjelang siang hari ini, hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 di mesin ATM yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur. Oke, dari saya Imam, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.